Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falhadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah. Wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadi. Hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya selalu berkah untuk Islam dan kaum muslimin. Di malam dan kesempatan yang berbahagia ini, kita melaksanakan kajian yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk kita di malam hari ini dengan judul Wanita-Wanita Surga. Walaupun ini terkait dengan para wanita, tentunya para laki-laki ikhwan juga butuh untuk mengetahuinya. Karena nanti terkait juga dengan masalah memilih pasangan di dalam kehidupan berkeluarga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sudah menjadi keyakinan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka yang disebutkan adalah para wanita dari orang-orang yang beriman, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat dan ciri yang menjadikan mereka sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an. Demikian pula di dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali menjelaskan wanita-wanita surga. Wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan untuk mereka, tentunya nikmat yang sangat banyak di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
bahkan tidak pernah terbetik dalam hati dan khayalan mereka. Di antara wanita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga, sebagai wanita surga, adalah wanita yang memiliki perhatian terhadap ilmu. Ilmu maksudnya ilmu agama. Mereka cinta dengan ilmu. Mereka cinta terhadap Al-Quran. Mereka perhatian terhadap hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ciri di antara ciri yang disebutkan oleh Allah sebagai wanita surga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwa dengan ilmu, kalau mereka perhatian terhadapnya, kalau para wanita dari kalangan kaum muslimin, mereka perhatian terhadap ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat mereka dan kedudukan mereka. Itu hal yang pertama sekali yang mereka dapatkan di dunia ini. Demikian pula di akhirat. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kalau mereka mau mengangkat kepalanya terhadap ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mau belajar agama. Ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ingin belajar dan memahami hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tidak disebutkan kadar kita, kedudukan seorang muslimah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung berapa ilmu yang dia punya. Berapa ayat yang dia pahami? Berapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia pahami? Ini ayat pertama, demikian pula ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Narfa'u darajati man nasha, inna rabbaka hakimun alim." Kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki. Sungguh Rabbmu maha hakim, maha bijaksana, lagi maha alim, maha berilmu. Disebutkan oleh Zaid ibn Aslam dalam riwayat Ibn Abi Hatim, ketika belum menyebutkan ayat ini, narfa'u darajati man nasha, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki, beliau bilang ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Dengan sebab ilmu kita akan ditinggikan oleh Allah. Bahkan para wanita muslimah, kalau mereka ikhlas dalam belajar ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mereka jalan ke surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, sebuah perjalanan dia tempuh, yang mana dia tempuh perjalanan itu untuk mencari ilmu. Misalnya kita di hari ini, dari rumah kita keluar ke musallah Hafayu sini. Tidak ada yang membuat kita ke sini kecuali ingin belajar, ingin mendengarkan ilmu. Maka itu akan menjadi sebab kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri penduduk wanita penghuni surga, mereka suka belajar, suka agama. Dan kalau kita lihat perempuan, tidak suka agama, takut untuk mendengar Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah perempuan yang dijauhkan dari surga. Perempuan yang dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Termasuk wanita-wanita surga. Mereka yang semangat dalam
belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka adalah termasuk wanita surga adalah wanita yang beramal tapi di atas ilmu, bukan karena lihat orang dia lakukan. Lihat si sana lakukan, dia lakukan, bukan. Tapi dia lakukan karena dia ada ilmunya. Bukan karena di sana mengatakan, di sini dikatakan. Bukan. Bukan karena taklid buta tanpa ada dasar dalil. Iya, bukan. Itu tercela. Itu tidak dapat pahala. Iya. Orang yang seperti itu, bahkan ketika masuk di kuburannya, orang yang hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia, itu akan menjawab di hadapan Allah nanti di para malaikat ketika ditanya. Dia akan bilang, haha la adri. Haha, saya tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar orang bilang, ya saya juga bilang. Saya dengar, lihat orang lakukan, saya juga lakukan. Bukan karena ilmu. Bukan karena ilmu. Kalau itu tercela. Yang menjadi penghuni surga adalah yang beramal tapi di atas ilmu. Dia lakukan karena ada anjurannya. Ada anjurannya. Yang seperti ini, mereka akan diberi pahala yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihat anna lahum ajron kabiro. Perhatikan ujung ayatnya. Kata Allah, sungguh Al-Quran ini yang kita pegang. Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing. Bahkan sekarang Al-Quran ada di HP kita masing-masing. Sungguh Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus. Ini Al-Quran, maksudnya ilmu. Al-Quran ini adalah ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menuntun kita untuk beramal. Maka kata Allah, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihat. Dan Al-Quran ini akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh itu syaratnya ada dua. Amal dikatakan soleh, itu ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, muta'abatur Rasul. Ikut Rasul. Tidak mungkin kita ikut Rasul kalau tidak punya ilmu. Itu syarat amalan, dikatakan amalan soleh. Pertama, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kita lakukan seperti yang Nabi lakukan. Kita kerjakan seperti yang Nabi kerjakan. Tentunya ini maksudnya di atas ilmu. Karena mungkin kita beramal soleh dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Nabi kalau kita tidak punya ilmu. Kata Allah, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, yang beramal amalan soleh, anna lahum ajron kabiro. Bahwasannya untuk mereka pahala yang sangat besar. Jadi ingat, kapan dapat ini? Ini balasannya. Pahala besar, kapan? Kalau kita beramal soleh, ikhlas, dan di atas ilmu. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, kata Allah, innal ladhina amanu wa amilu sholihat, ulaikahum khairul bariyah. Pertama, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Perhatikan ayat ini, dinyatakan sebagai penduduk surga kekal di dalamnya. Tapi perhatikan sifat-sifatnya. Kata Allah, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, tidak mungkin beriman kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin ada seorang wanita bilang dia beriman, tapi tidak punya ilmu. Tidak ada. Itu pengakuan kosong. Itu pengakuan yang tidak ada buktinya. Karena tidak bisa kita dikatakan beriman tanpa ada ilmu. Kan itu syaratnya keimanan. Iman itu akan muncul
kalau kita punya ilmu. Nah kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal-amal soleh. Ulaikahum khairul bariyah. Satu. Orang yang berilmu dan beramal di atas ilmu, langsung hukum pertama untuk mereka, ulaikahum khairul bariyah. Mereka itu adalah manusia terbaik. Antum coba lihat. Ketika Nabi bilang, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah generasiku. Kenapa kira-kira? Apa yang mereka punya? Apakah mereka punya harta yang banyak? Rumah yang banyak? Atau istri yang banyak? Paham ini? Mereka terbaik karena mereka selalu beramal dan tidak pernah beramal kecuali di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah mereka melakukan sesuatu apapun kecuali yang Nabi ajarkan, yang Nabi SAW sampaikan. Tidak pernah. Mereka beramal tanpa ada landasan ilmu. Kata Allah, ulaikahum khairul bariyah. Mereka itulah manusia terbaik. Orang yang terbaik adalah orang berilmu kemudian beramal di atas ilmu. Itu dua syaratnya. Kalau beramal tapi tidak ilmu, atau berilmu tapi tidak amal, itu bahaya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa itu yang jalan yang berada di atas jalan yang lurus? Apa istilahnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang orang engkau beri nikmat atas mereka. Di ayat yang lain telah disebutkan. Mereka adalah minan nabiyyin. Itu dari para nabi maksudnya yang diberi nikmat itu. Wasiddiqin, para siddiqin, terus wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Di antara juga yang disebutkan adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Itulah orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ah, di sini dikatakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah kita baca tadi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Itu mereka tadi itu. Yang disebutkan di ayat itu. Terus disebutkan selanjutnya apa? Goiril magdubi. Bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Hah? Yang dimurkai? Orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak ada amalan. Itu dimurkai. Waladolin. Tidak pula orang yang sesat. Siapa mereka? Nasoro. Mereka tidak punya ilmu, tapi semangat beramal. Semangat beribadah. Ya, kita diperintahkan untuk terhindar dari jalan ini. Nabi ditanya, siapa mereka? Apakah Yahudi Nasoro? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Orang yang beriman, wanita muslimat, para penghuni surga, itu mereka adalah orang yang beriman, dan beramal di atas ilmu. Di dunia ini mereka dianggap ulaikahum khairul bariyah. Mereka manusia terbaik. Manusia terbaik yang beramal dan di atas beramalnya di atas ilmu. Bukan yang lain. Itu ciri manusia terbaik. Ciri manusia terbaik mereka adalah beriman dan beramal di atas ilmu. Itu sebutan pertamanya. Lanjutannya, jazauhum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka. Jannatu adenin, surga Aden. Tahu surga Aden? Surga tinggi, surga yang paling tinggi. Balasan mereka adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Yang mana surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, bahkan ada sungai dari khamar. Tapi lezat untuk diminum. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di antara yang membuat bahagianya lagi, kholidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi siapa ini? Siapa ini yang dibilang ini? Penduduk surga Aden ini yang kekal dalam selama-lamanya. Itu yang tadi. Yang manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Beriman, beramal di atas ilmu. Itu balasan yang kedua. Yang ketiga. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Tidak ada lagi kemurkaan.
bagi atas mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dalika liman khosya rabbah. Demikian itu sekali lagi Allah tegaskan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Siapakah yang takut kepada Rabb-nya? Siapa yang tahu? Siapakah yang Allah bilang yang takut kepada Rabb-nya? Jadi yang mendapatkan semua tadi itu adalah orang yang takut kepada Rabb-nya. Siapa yang takut kepada Rabb-nya? Kita perhatikan ayat yang lain. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah yang berilmu. Adalah apa? Yang berilmu. Itu kata Allah. Hanya yang takut kepada Allah yang berilmu saja. Yang lainnya tidak. Mereka itulah manusia terbaik. Terus dihukumi penduduk surga. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih jelas lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْدَةٍ يُحْبَرُونَ. Masya Allah. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْدَةٍ يُحْبَرُونَ. Dinyatakan langsung. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beramal di atas ilmu, fahum, maka mereka fi raudhah, berada di raudhah, taman-taman surga. Yuhbarun, mereka bergembira di dalamnya. Bayangkan, siapa ini? Siapa ini yang berada di taman surga dan mereka berbahagia di taman surga? Di awal yang disebutkan tadi, alladzina amanu wa amilus solihat. Pak, orang-orang yang beriman dan beramal-amalan soleh. Itulah yang berada di taman surga. Siapa yang mau berada di taman dari taman-taman surga, beramalah di atas ilmu. Itu syarat. Itulah ciri penduduk surga. Ini yang kedua yang disebutkan. Ini diantara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Wanita penghuni surga. Kemudian yang ketiga, di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu berpegang teguh dengan sunnah walaupun manusia mencelanya. Tidak peduli dengan perkataan orang. Yang penting yang dia jalankan adalah sunnah dari sunnah Nabi. Adalah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak cukup pengakuan. Ini tidak cukup hanya pengakuan. Yaitu dia buktikan dalam hidupnya kalau dia adalah orang yang menjalankan sunnah. Lihat kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhbibikumullah. Wa yakfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurun rahim. Kul ati'ullaha wa rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Perhatikan ayat ini surah Ali Imran. Kata Allah, "Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau memang betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya." Kan banyak orang bilang, saya cinta Allah, tapi kalau dihadapkan dengan sunnah Nabi, enggak ada. Dia mengaku cinta Allah, tapi sunnah Nabi, makanya kita di sini tidak bilang berpegang dengan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran, banyak orang mengaku cinta kepada Allah. Tapi terkait dengan sunnah Nabi, banyak orang jauh. Banyak orang menjauh. Makanya di sini kata Allah, ayat ini disebut oleh ulama tafsir ayatul imtihan. Ayat ujian kepada setiap yang mengaku. Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, ayat ini ujiannya. Apa kata Allah kepada nabinya? Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau betul-betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Itu buktinya. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi jauh dari sunnah, itu pengakuan yang hanya sekedar pengakuan saja. Ya, dia
disebutkan seperti perkataan orang Arab dalam bait syairnya, ya kullun yadda'i waslan bilaila walaila la tukiru bidaka. Masuk di situ, semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Maksudnya itu cinta apa? Palsu. Ah, bukti kita cinta kepada Allah, maka harus ikut Nabi. Setelah itu, yuhibbukumullah. Kalau kita praktekkan, kita mengaku cinta kepada Allah, kemudian kita praktekkan sunnah, kita berpegang teguh dengan sunnah walaupun orang membenci dan menolak kita, yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat mendapatkan kecintaan Allah itu harus ikut sunnah. Itu syarat mutlak itu. Syarat mutlak. Harus kita praktekkan dan berpegang teguh dengan sunnah. Wa yakfir lakum dunubakum. Itu yang pertama tadi. Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yakfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi, Masya Allah, dengan antum berpegang teguh dengan sunnah, kaum muslimin, demikian pula kaum muslimat, dengan kita berpegang teguh dengan sunnah, Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Terus Allah tegaskan di ayat berikutnya. Kul ati'ullaha war rasul. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Taatilah Allah dan Rasul. Digantikan. Taatilah Allah dan Rasul. Fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling. Fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sungguh Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Artinya orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul, itu kafir. Itu keluar dari Islam. Walaupun dia mengaku apa cinta kepada Allah, tapi jauh dari sunnah, jauh dari hadith-hadith Nabi SAW, maka itu hukumnya adalah kafir. Bisa kafir asgor, bisa kafir akbar. Tergantung dari pengingkarannya. Tergantung dari pengingkarannya. Terus kata Allah, wa atiur rasul la'allakum turhamun. Disebutkan secara tersendiri. Kalau tadi kan digandengkan. Ini secara tersendiri kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taati rasul agar supaya kalian disayangi, dirahmati oleh Allah. Artinya kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah di dunia ini, kemudian juga di akhirat mendapatkan surga Allah, taati Rasul. Taati Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Semua. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, ini masalahnya. Nabi bilang, semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ini? Nah, karena cuma dua tempat. Cuma ada surga dan neraka. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Pertanyaannya kata para sahabat, waman ya abaya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau masuk surga? Kolak, kata Nabi, yang mau dan yang tidak mau itu siapa? Man atau anidah kolal jannah. Dipastikan. Berpegang dengan sunnah itu pasti masuk surga. Wanita penghuni surga. Ini. Kata Nabi. Siapa yang taat kepadaku, itu yang masuk surga. Wa man asani. Siapa yang durhaka kepadaku. Ada sunnah Nabi. Tidak mau angkat kepalanya. Untuk melakukannya. Tidak peduli, seakan-akan tidak dengar. Sama saja. Baginya. Yaitu seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, lahum udun, lahum adanun, la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Orang yang seperti ini, itu dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti yang seperti itu, seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Karena kadang hewan ternak bisa diarahkan. Tapi kalau orang yang tahu sunnah, tahu ada dalil, tapi tidak berpegang dengannya, itu mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Itu kata Allah. Punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengar. Itu bahaya. Maka siapa yang mau dirahmati, siapa yang mau masuk surga, jalannya satu. Berpegang dengan sunnah. Taati Nabi.
Karena Nabi katakan ini. Ini hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Dan Nabi katakan, siapa yang tidak mau? Beliau ditanya, siapa yang tidak mau? Nabi bilang, siapa yang taat kepadaku? Taat kepadaku untuk kita sekarang, taat kepada sunnah. Taat kepada apa yang Nabi bawa. Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Nabi perintah, kita lakukan. Nabi anjurkan, kita lakukan. Nabi contohkan, kita kerjakan. Misalnya dalam sholat, kita sholat. Ya seperti Nabi sholat, itu namanya taat Nabi. Siapa yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang tidak mau masuk surga. Maka sekali lagi, wanita penghuni surga adalah yang selalu berpegang teguh dengan sunnah. Yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Di antara wanita penghuni surga adalah para wanita yang selalu bersegera dalam kebaikan. Tidak lihat dia dengar satu kebaikan, pasti dia bersegera untuk melakukannya. Tidak pernah tunda-tunda. Dia selalu bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ini ciri wanita surga. Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Allah yang bilang dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Jangan biarkan orang lain melombai kita. Segera lakukan kalau mau jadi penghuni surga. Kata Allah di firman yang lain, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah, sabiqu. Jadi jangan bilang jadi orang biasa saja. Kalau beragama yang biasa-biasa saja. Maksudnya, Allah bilang, sabiku, saling berlomba-lombalah. Bukan mau biasa-biasa saja. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada kita lihat teman kita lebih semangat, kita harus berlomba, melombainya. Ini dalam masalah agama. Allah yang perintahkan. Kata Allah, sabiku ila magfirati rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Rob kalian dan surga. Artinya kalau kita berlomba-lomba untuk mendapat surga, pasti kita jadi penduduknya. Arduha, yang luasnya itu surga. Ka ardis sama'i wal ard. Seperti luas langit dan bumi. Antum tahu, ini langit, bumi berapa luasnya? Ya? Ya kan? Nggak bisa dicapai oleh pandangan kita. Jarak antara yang kita injak ini dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jaraknya ini, antara yang kita injak dengan langit pertama yang kita lihat, 500 tahun perjalanan. Tebalnya, kan 7 lapis. Tebalnya juga itu, satu lapisnya itu 500 tahun perjalanan. Kita keliling dunia ini berapa? Berapa ratus tahun? Kan begitu. Ini ketebalannya, satu lapisnya. Bumi, satu lapisnya langit, 500 tahun perjalanan. Kata Allah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan pengampunan Rabb kalian dan surga. Yang luasnya seperti langit dan bumi. Bukan satu langit, langit-langit dan bumi-bumi. U'iddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Untuk siapa ini, surga ini? Itu disiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat luas. Ini dinyatakan. Orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, itulah ciri penduduk surga. Di ayat yang lain lagi, surat Ali Imran. Mirip bunyinya.
Tapi langitnya didatangkan dalam bentuk jamak. Makanya kita bilang tadi seluruh lapisan langit, langit-langit. Karena dijelaskan di ayat ini. Kata Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Kalau tadi sabiku berusaha mendahului, karena dari kata sabako, berlomba. Kalau ini sari'u, bersegera. Bersegeralah kalian ila magfirati min rabbikum wa jannah, untuk mendapat pengampunan Rabb kalian dan surga. Arduhas samawatu wal ard. Luasnya itu seperti langit dan bumi. Samawat, langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Disebutkan cirinya baru nanti dinyatakan di akhirnya. Di ayat yang ketiga. Mereka adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak saat senang ataupun saat susah. Saat sehat ataupun saat sakit. Karena kadang orang itu kalau sakit baru mau bagi-bagi. Kasih dulu sana, kasih makan anak yatim supaya sembuh. Jadi niatnya lain. Tapi orang yang beriman, penduduk surga, adalah yang berinfak saat senang dan susah. Bahkan sedekah yang paling utama adalah saat sehat sebenarnya, bukan saat sakit. Nabi ditanya, ayu sadaqati a'dham. Sedekah apakah yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, anta sadaqo wa anta sahihun syahihun ta'mal gina wa taksha faqar. Kata Nabi, kamu bersedekah saat kamu sehat, syahih, tidak mau harta itu keluar. Kita mau simpan. Ta'mal gina, mau kaya, wa taksha faqar, takut miskin. Empat ini. Jadi sedekah yang paling utama adalah saat sehat. Saat sehat. Demikian pula saat susah. Cuma biasanya orang kalau saat susah memang kalau ada hartanya mau dia sedekah. Ya, supaya sembuh, supaya tambah hartanya, kadang sebagian orang begitu. Di sini lihat, sifatnya penduduk surga. Wanita-wanita penghuni surga, orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang berlomba-lomba tadi itu, mereka adalah yang berinfak, bersedekah saat senang dan susah. Wal qadimina al-ghaidha, yang menahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ciri penduduk surga ini. Memaafkan manusia walaupun mereka berbuat salah. Maafkan saja. Dia maafkan saja. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Di antara ciri penduduk surga adalah mereka kalau melakukan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka Allah mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Iya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus di atas dosa itu dalam keadaan mereka sadar. Lihat balasan terakhir. Ini yang ana ingin tunjukkan sama antum. Bahwa mereka itu adalah penghuni surga. Wanita-wanita yang bersegera dalam kebaikan. Itulah penghuni surga. Kata Allah. Ula'ika jaza'uhum magfiratun min rabbikum wa jannat. Lihat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan dari Rabb mereka berupa magfirah, pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa jannat, dan surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itu sebaik-baik ganjaran untuk orang yang beramal. Masya Allah. Inilah penghuni surga yang keempat. Wanita penghuni surga yang keempat. Mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam beramal. Ada faedah yang ana dapat juga waktu tulis tadi ini. Saya dapat bagaimana para sahabat itu bersegera dalam beramal. Yang kami tidak nukil karena takut kepanjangan. Di tulisan yang kita ingin
berikan di malam hari ini. Bagaimana para sahabat ketika turun ayat hijab? Sebelumnya kan tidak ada kewajiban berhijab. Dengan hijab apa? Syar'i. Ketika turun ayat hijab, di antaranya firman Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada para perempuan yang beriman, untuk mengulurkan jilbab mereka, menurunkan dari atas kepala mereka sampai ke bawah. Kata Aisyah, para wanita istri para sahabat waktu itu langsung merobek pakaian lebihnya yang ke bawah, dan mereka tutup badan mereka dengan hijab. Ini apa ini? Baru turun ayat. Langsung mereka apa? Nggak, tunggu dibilang. Oh, saya jahit dulu. Tunggu dulu. Nggak, langsung kainnya yang dia pakai. Yang ada. Yang ada. Ini semangatnya mereka. Itulah penduduk surga. Itulah wanita penghuni surga. Mereka selalu bersegera dalam apa? Kebaikan. Nggak pernah tunda. Kalau sudah dapat hidayah, tahu ilmunya, mereka langsung lakukan. Itu ciri mereka. Makanya para sahabat diridhoi oleh Allah karena sebab itu. Karena sebab itu. Kita kalau mau mendapatkan apa yang mereka dapatkan, lakukan apa yang mereka lakukan. Lakukan apa yang mereka lakukan. Karena kita tidak tahu kita apa, apakah kita akan hidup tahun depan. Karena kadang sebagian kita bilang tahun depan, ada jaminan kalau tahun depan kita hidup. Iya, kan tidak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin. Bagaimanapun banyaknya uang kita, itu tidak bisa menjadi penjamin bahwa kita akan hidup tahun depan. Tidak ada. Iya, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Karena masalah ajal itu rahasia Allah. Masalah ajal, rahasia Allah. Makanya kita cuma dibilang apa oleh Nabi? I'malu kullun muyassarun lima khuliqala. Beramal saja. Langsung. Jangan bilang nanti tahun depan, bulan depan. Jangan. Kata Nabi, i'malu, beramal segera. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Sesuai dengan apa? Takdirnya. Maka kalau ada begini, harus bersegera. Kalau kita mau menjadi penghuni surga. Ini yang keempat. Iya. Di antara ini yang keempat ya, ciri mereka. Kemudian yang kelima. Ciri penghuni surga, wanita penduduk surga. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berhias dengan ketakwaan. Selalu dia pupuk dirinya, dia latih hatinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan menjadi sebab dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhalladina amanu takullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yagfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berucaplah dengan ucapan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Siapa yang mau mendapatkan keberuntungan, maka silakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungan yang kita akan dapatkan? Tentunya surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau. Ini ahli kitab. Kata Allah, seandainya ahlul kitab, Yahudi dan Nasoro, beriman dan bertakwa. Makanya kita orang berislam juga begitu. Seandainya orang Islam, laki-laki dan perempuannya, beriman dan bertakwa, apa yang didapatkan? Lakaffarna anhum sayiatihim. Kami akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Pertama,
Yang kedua, wala ada qalnahum jannatin na'im, dan sungguh kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang mau masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Satu, beriman dan bertakwa. Kita harus beriman dan bertakwa. Maka ayat ini sangat jelas sekali. Wanita penghuni surga adalah yang selalu beriman dan bertakwa. Wanita penghuni surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yaliju bihil insanu nar al-ajwafan." Al-famu wal farj. Yang paling banyak memasukkan seorang dalam neraka itu dua yang ada lubangnya. Dua yang ada lubangnya. Apa itu? Kata Nabi, al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Banyak orang masuk neraka gara-gara mulutnya. Banyak orang masuk neraka gara-gara kemaluannya. Syahid kita yang berikutnya, wa aktsaru ma yaliju bihil insanul jannah, dan yang paling banyak menjadi sebab seorang itu masuk surga, takwallah azza wajal wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Masya Allah. Paling banyak orang masuk surga itu sebabnya takwa. Artinya, kalau para muslimat selalu bertakwa kepada Allah, itu adalah sebab terbesar yang akan mengantarkannya kepada surga Allah. Kepada surga Allah. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga kalau mereka selalu menjaga ketakwaan mereka kepada Allah. Ini masya Allah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Dan ini yang terakhir. Karena kita hanya menyebutkan enam saja. Walaupun masih banyak yang lain. Tapi ini yang kita bisa sebutkan antara Maghrib Isya ini. Yang keenam. Di antara wanita penghuni surga adalah wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Saat susah ataupun senang. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu taat kepada suaminya di setiap keadaannya. Kenapa? Karena suaminya adalah pemimpinnya. Kata Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, para laki-laki, suami adalah pelindung, pembimbing bagi para istri, bagi perempuan. Maka wajib dia taatkan, itu pemimpinnya. Itu pemimpinnya, yaitu suaminya. Itu adalah pemimpinnya istri. Itu adalah pemimpinnya apa? Istri. Wajib dia taati. Wajib dia taati. Tidak boleh tidak. Bahkan saking besarnya dan wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyas judali ahadin, la amartul mar'ata antas judali zaujiha." Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan perempuan istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya itu. Kalau boleh manusia sujud kepada sesamanya, maka istri yang diperintahkan untuk sujud kepada suami. Saking besarnya itu hak suami dan wajibnya istri taat kepada suami. Kepada suami. Dan kalau si istri selalu taat kepada suaminya, maka pasti dia akan menjadi penghuni surga. Ada dua hadis. Pertama, satu hadis menjelaskan lawannya. Kita akan menyebutkan wanita penduduk neraka. Artinya lawannya adalah penduduk surga. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Uritun naro." Saya diperlihatkan kepadaku neraka. Nabi diperlihatkan kepadanya apa? Neraka.
Fa'idha aktaru ahlihan nisa. Maka ternyata kebanyakan penduduknya perempuan. Kebanyakan penduduknya neraka perempuan. Itu Nabi saat diperlihatkan. Dikatakan kepada Nabi SAW. Dan beliau katakan sebabnya. Yakfurna. Itu sebabnya karena mereka kafir. Mereka ingkar. Gila dikatakan oleh sahabat. Ayakfurna billah. Apakah mereka kafir kepada Allah? Kenapa bisa begitu? Mereka penduduk neraka terbanyak. Kata Nabi mereka kafir. Mereka ingkar. Kata sahabat. Apakah mereka kafir kepada Allah? Ingkar kepada Allah. Kata Nabi, yakfurnal asyirah wa yakfurnal ihsana lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Allahu Akbar. Perempuan ini penduduk neraka ini lawannya sebentar penduduk surga. Kata Nabi, mereka tidak kafir kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah. Tapi mereka mengingkari pemberian suaminya. Mereka tidak senang dengan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Tidak pernah ridho. Berapapun yang dibawa, dikasih untuknya. Tidak pernah ridho. Selalu kurang. Ya, apa aja ini? Ya, pergi tahun 4 bulan 10 hari. Iya. Tidak ada yang dibawa. Iya. Tidak ada yang dibawa. Sudah 1 tahun ke Malaysia. Yang dibawa hutangnya. Iya. Jadi yakburna lasyir. Mereka selalu tidak merasa puas dengan pemberian apa? Suaminya. Yang diusahakan oleh suaminya. Padahal sudah banting tulang, peras keringat. Iya. Dia dipanas sana untuk menghidupi istrinya. Tapi tidak pernah dia ridho. Bahkan kata Nabi, ciri mereka, sifat mereka, kalau kamu berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian kamu pernah melakukan satu kekurangan di hadapannya, itu dia akan melihat, saya tidak pernah menjumpai kebaikanmu sedikit pun. Hanya satu kesalahan. Satu bulan dia kurang. Biasanya misalnya Pak Heru ya, kirim satu bulan uang belanjanya 5 juta. Tiba-tiba bulan ini 3 juta. Gugur 10 tahun yang lalu. Dengan gara-gara kurang satu hari ini. Itulah perempuan penduduk neraka. Yang dilihat oleh Nabi SAW. Diperlihatkan. Penduduk surga lawannya. Yang ridho terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Walaupun sedikit. Itulah penduduk surga. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah juga. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Iya. Atau dari Abdurrahman bin Auf. Bukan dari Abu Hurairah. Dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW. Ida sholat al-mar'ah khumsaha. Wa somat syahroha. Wa hafidhat farjaha. Wa ato'at zaujaha. Ini menjadi titik poin kita. Qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masya Allah, keutamaan apa lagi yang bisa ini dia yang seperti ini. Inilah dibilang suaminya itu adalah surganya. Kata Nabi SAW. Dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda. Apabila seorang perempuan, seorang istri sholat 5 waktu. Dia jaga sholatnya. Wa shomat syahroha. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha. Dia jaga kehormatannya. Dia jaga kehormatannya. Wa ato'at zaujaha. Dia taat terhadap suaminya. Saat susah, saat senang. Dia selalu taat kepada suaminya. Apa yang dikatakan kepadanya? Kilalaha. Dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah surga dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Bayangkan, kalau yang selalu kafir, tidak pernah senang, ya, tidak pernah senang terhadap apa yang dibawa oleh suaminya, itu penduduk neraka. Nabi diperlihatkan
orang seperti itu, perempuan yang seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, dia jaga sholatnya, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, masuk surga di pintu manapun yang dia inginkan. Allahu Akbar. Suami, dia taat suami, masuk surga dimanapun dia mau pintunya. Dimanapun dia mau, terserah dia mau pilih yang mana. Dari pintu surga, di antara sebabnya dia taat kepada apa? Suami. Besar sekali pahala taat kepada suami. Besar sekali. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka menyebutkan bahwa ada bentuk-bentuk seorang perempuan itu dikatakan taat kepada suaminya. Ada ciri-cirinya. Ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, yaitu dia taati suaminya dalam kebaikan. Bukan taat mutlak. Tapi dia taati suaminya dalam apa? Hal yang baik. Bukan dalam rangka dosa dan maksiat. Kalau dalam dosa dan maksiat, tidak boleh taat suami. Tidak boleh taati suami kalau dia mengajak kepada dosa dan maksiat. Yang diinginkan di sini taat adalah taat dalam hal kebaikan. Ini tadi kita sudah sebutkan hadisnya bahwa seandainya boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka Nabi SAW akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada apa? Suaminya. Jadi wajib dia taati. Demikian pula hadis tadi Abdurrahman bin Auf, yang menjadi sebab masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan adalah kalau dia taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk seorang perempuan itu dianggap taat kepada suaminya, dia menyerahkan dirinya ketika suaminya menginginkannya. Kapanpun. Ketika suaminya menginginkannya, langsung dia serahkan dirinya. Siap lahir batin. Iya. Iya. Kita bisa paham ini? Kita ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik. Tadi kita sudah masuk di pembahasan bahwa termasuk ciri penduduk surga, wanita penduduk surga adalah selalu taat kepada suaminya. Bentuk taatnya kepada suaminya maksudnya taat dalam hal yang baik. Dalam hal kebaikan, bukan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ketaatan istri terhadap suaminya, yaitu dia selalu siap dan menyerahkan dirinya saat suaminya menginginkannya. Saat suaminya menginginkannya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk ketaatan yang wajib bagi istri. Tidak boleh dia menolak suaminya tanpa udzur yang syar'i. Bahkan perempuan yang seperti itu dilaknat oleh malaikat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikah hatta tusbih." Ini menunjukkan itu dosa besar. Menolak suami tanpa ada udzur yang syar'i itu dosa besar. Iya. Kata Nabi, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, tapi dia tidak mau. Fa'bata ghadban 'alaiha, suaminya tidur dalam keadaan murka kepadanya. Tidak ridho, tidur berselimut karena sakit hati. Iya, bukan karena dingin, tapi karena tidak dipenuhi ajakannya. Maka la'anat hal malaika hatta tusbih. Istri yang seperti itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Astagfirullah. Iya. Nasihati ibu di rumah, Pak. Iya. Iya. Ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Bahkan Nabi SAW bersumpah dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa. Dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, Nabi bersumpah di potongan hadis yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Yang kalau seandainya saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan dia sujud kepada suaminya. Di antara lanjutannya kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu biyadi, walladhi nafsu Muhammadin biyadi." Nabi bersumpah saking besar ini masalah. Perkara. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Tidaklah seorang istri dianggap memenuhi hak Rabbnya sampai dia memenuhi hak suaminya. Baik, digandengkan. Tidak dikatakan dia telah taat, telah memenuhi hak Allah kalau dia tidak memenuhi hak Rabb, hak suaminya. Saking besarnya itu. Terus setelahnya, walau sa'alaha nafsaha wahya ala kotabin lam tamna'hu. Seandainya suaminya menginginkan dirinya, suaminya menginginkan dia, istrinya itu, sementara dia berada di atas kotabin, pelana, kendaraan, lam tamna'hu, itu tidak boleh menghalanginya. Tidak boleh dia menolaknya. Jangankan berada di rumah. Lagi di kendaraannya. Tak kalau suaminya bilang, sini cepat pulang. Mau gak? Contohnya kalau orang Makassar. Iya, istri wajib segera. Siap, lahir batin, segera meluncur. Harus. Karena kalau tidak, bahaya. Bahaya. Kata Nabi SAW, wahya ala kotabin. Walaupun dia berada di atas pelana kendaraannya. Lam tamna'hu. Hal itu tidak boleh menjadikannya dia menolak suaminya. Apalagi ada di rumah. Apalagi berada di rumah. Di kendaraannya saja tidak boleh. Harus dia segera taat kepada
apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini bentuk ketaatan yang kedua. Dengan inilah dia akan menjadi penghuni surga. Kemudian ketiga, di antara bentuk taatnya istri kepada suami, yaitu dia selalu meminta izin kepada suaminya jika ingin melakukan puasa sunnah. Dia selalu, sebelum melakukan puasa sunnah, dia meminta izin dulu kepada suaminya. Itu di antara bentuk ketaatan yang harus dia lakukan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ah." Tidak halal. Apa artinya? Haram. Nabi bilang tidak halal bagi seorang istri antasuma wa zaujuha syahid untuk berpuasa sementara suaminya ada. Lagi tidak safar, ada di rumah, ada mukim. Tidak halal bagi seorang perempuan, seorang istri untuk berpuasa sementara suaminya ada. Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Kalau suaminya izinkan, baru boleh. Baru boleh. Wala ta'dana fi baiti illa bi'idni. Kemudian berikutnya, tidak halal juga untuk mengizinkan masuk lelaki ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Bahkan wama amfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yu'adda ila syatru. Apa yang dia infakkan, sedekahkan tapi tanpa izin dari suaminya, dia harus kembalikan setengahnya. Dia harus kembalikan setengahnya. Artinya apa? Seorang istri tidak boleh langsung bersedekah tanpa izin suaminya. Tanpa izin dari suaminya. Ini masya Allah. Ini saking besarnya ini apa? Hak suami. Pada puasa adalah ibadah. Iya kan? Tapi bersamaan dengan itu, kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh dilakukan. Karena puasa sunnah, tidak boleh dipertentangkan dengan kewajiban mentaati apa? Suami. Ini diantara, ini yang ketiga. Bentuk ketaatan istri terhadap suami. Kemudian yang keempat, di antara ciri istri dikatakan taat suami, dia tidak menyebarkan rahasia suaminya. Dia tidak menyebarkan aib dan rahasia apa? Suaminya. Tidak cerita ke sana kemari. Ya? Tidak. Bahkan terkadang penghasilannya. Kadang ibu-ibu, "Ibrahim, suamiku segini, Ji." Jinyam. Iya. Itu tidak ridho terhadap penghasilan. Dia cerita sudah ji lagi. Iya. Ini bahaya. Dia tidak menyebarkan rahasia suaminya. Itu di antara hak dan bentuk ketaatan kepada suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarin nas indallahi manzilatan." Bahkan dicap seperti itu. Sungguh orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya yaumul qiyamah, di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirrah. Seorang suami dia mendatangi istrinya, demikian pula seorang istri dia melayani suaminya, kemudian setelah itu dia ceritakan rahasianya. Dia ceritakan rahasianya. Iya. Enggak boleh. Bahkan dalam ranjang. Enggak boleh bahkan dia cerita, "Suamiku 5 detik ji." Enggak boleh. Itu rahasia. Itu apa? Rahasia. Itu masalah. Iya, itu masalah. Itu contoh, jangan anggap, jangan ambil emosi. Iya. Ini tidak boleh. Iya, tidak boleh ketika seorang suami mendatangi istrinya, istrinya melayaninya. Setelah itu tidak boleh dia menyebarkan apa? Rahasianya. Tidak dibolehkan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Asma binti Yazid. Ini seorang perempuan dari kalangan sahabat. Annaha kanat inda Rasulillah. Beliau waktu itu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War rijal wan nisa qut inda. Para laki-laki dan perempuan ya ada juga di sekitarnya. Ya, ada juga di sekitarnya.
Faqala la'alla rajul yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Nabi bilang, sepertinya ada seorang lelaki yang menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, atau seorang istri dia kabarkan kepada teman-temannya apa yang dia lakukan dengan suaminya. Fa'arammal qaum, orang-orang menundukkan kepala mereka. Faqultu i wallah, saya bilang iya betul, kami ceritakan. Ya Rasulullah, innahunna yalla yakulna, mereka menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Wa innahum la yakul la yafalun, dan suami juga begitu sama teman-temannya juga, dia ceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya, mereka ceritakan. Qala, kata Nabi, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Tidak boleh menyebarkan rahasia antara suami istri kepada orang lain, walaupun itu teman dekat. Jangan. Walaupun orang bilang, sudah seperti saudariku. Tidak boleh. Itu juga orang lain. Tidak boleh diceritakan. Kenapa? Kata Nabi, fala taf'alu, jangan lakukan. Larangan. Haram. Terus disebutkan, fa inna madzalika mitlu syaiton. Karena perbuatan seperti itu seperti setan. Maksudnya gimana? Lihat setan. Laki syaitona. Dia dapat syaiton perempuannya. Fitorik fagosiha. Di jalan langsung dia datangi. Di jalan. Wanasu yang turun. Orang-orang lihat. Na'udzubillah. Dapat istrinya di jalan. Langsung lakukan. Orang lain melihat. Itu seperti itu. Tidak boleh dilakukan. Jadi sama dengan orang melakukan terang-terangan dengan orang sembunyi tapi sebentar apa? Cerita. Itu sama hukumnya. Enggak boleh disebarkan apa? Rahasia suami. Dan itu bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kalau dia jamin ini, maka dia masuk surga. Di pintu manapun yang dia inginkan. Yang terakhir, di antara bentuk dari bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah dia menjaga harta suaminya. Adalah dia menjaga harta suaminya yang diamanahkan kepadanya, yang disuruh oleh suaminya untuk memegangnya. Dia jaga hartanya suaminya. Karena suami boleh suruh pegang istrinya apa? Harta dia. Selain harta belanjanya. Ya kalau belanja istri ya dia kasih. Kemudian harta dia kasih istrinya juga pegang. Istri, di antara bentuk ketaatan kepada suaminya, harus dia jaga harta suaminya itu. Dalam hadits Amr bin Shu'aib, bahasanya bapaknya mengabarkan tentang dari Abdullah bin Amr, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, la yajuzu limru'atin atiyatun illa bi'idni zawjiha. Dia bilang, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk memberikan pemberian, kecuali dengan izin apa? Suaminya. Tidak boleh dia memberikan suatu pemberian kecuali dengan izin suaminya. Ini menunjukkan wajibnya dia menjaga harta suaminya. Ini beberapa bentuk ya ketaatan seorang istri kepada suaminya, yang mana dengan itu dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan adalah bermanfaat bagi kita semua. Semua yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk di tanya jawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus istri Anda lakukan? Dia juga ingin menuntut ilmu, menghadiri majelis, tapi ada anak kecil yang harus diperhatikan, dan banyaknya pekerjaan rumah. Apakah jika di rumah belajar online tetap mendapat keutamaan, tetap dikatakan bersemangat? Kan tadi kan disebutkan mereka selalu bersemangat untuk mendapat ilmu.
untuk mendapat ilmu. Dan yang baiknya lagi adalah kalau bisa dan memungkinkan bergantian dengan istri dalam menjaga anak. Ada satu hari kita menjaga anak dan istri belajar. Dan istri belajar. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh para wanita sahabiat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, para laki-laki telah mengalahkan kami. Kami tidak bisa lagi belajar kepada kamu. Kepada engkau, ya Rasulullah, buatkan satu hari untuk kami." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buatkan satu hari untuk mereka. Untuk mereka. Jadi bisa diatur supaya semuanya mendapat kebaikan. Walaupun kita dengar online juga, itu sudah masuk dalam semangat menuntut ilmu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Istri ana selalu mengakhirkan sholat isya. Katanya, ada keutamaan mengakhirkan sholat isya. Karena istri ana mengurus anak dan diri saya sendiri. Terkadang dia tertidur sejenak karena lelah kemudian bangun untuk sholat isya. Apakah perbuatan istri ana ini sudah benar? Ya, sudah benar. Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya bersama para sahabat. Dan beliau sebutkan, "Laula an asyqa ala ummati." Ya. La apalagi lafaz hadisnya itu? Enggak, bukan begitu lafaznya. Bukan begitu lafaznya. Maknanya itu dalam hadis Anas. Sampai para sahabat itu jatuh-jatuh kepalanya karena menunggu salat. Akhirnya beliau keluar salat dan beliau mengatakan maknanya, ana lupa lafaz Arabnya yang pastinya. Maknanya, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan menyuruh mereka sholat di waktu ini. Itu waktu yang sudah diakhirkan. Ada keutamaan bagi mereka yang mengakhirkannya. Tapi ini wanita, perempuan. Bukan orang yang menghadiri jamaah laki-laki. Kalau laki-laki, ya wajib jamaah. Ini yang kita sebutkan adalah perempuan. Dia mendapatkan keutamaan. Iya, karena itu waktu yang paling utama diakhirkan. Sholat isya, khusus sholat isya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara agar kita tidak dirundung oleh kesedihan jika mengingat kepada ayah yang sudah tidak ada di dunia? Karena seringnya saya merindukannya dan sangat ingin bertemu dengannya. Iya, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah kembali. Itu yang pertama, artinya kita ikhlaskan. Kita mohon kepada Allah saja pahala dari musibah yang kita dapatkan. Musibah yang kita dapatkan. Kita memohon seperti itu. Kita harus ikhlas untuk merelakannya. Karena tidak bisa kita akan memintanya untuk kembali. Tidak bisa kita memintanya untuk kembali. Jadi tidak ada jalan kecuali apa? Ikhlas. Tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih. Tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan datang dan tidak bersedih terhadap apa yang sudah lewat. Jadi kalau sudah lewat, dia sudah meninggal, tidak usah bersedih. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang beriman itu selalu ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk mereka. Iya? Mereka selalu ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk mereka. Dan itu yang terbaik untuknya. Itu yang terbaik untuknya. Karena takdir Allah itu selalu terbaik untuk hambanya. Selalu yang terbaik untuk hambanya. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan, apa hukum tanam benang untuk menyenangkan suami, memperindah diri di depan suami? Apakah boleh meski tidak permanen
Dan bagaimana juga dengan orang yang diminta untuk melakukan hal tersebut? Apakah juga berdosa? Ya. Hal tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan di dalam kitab beliau terkait dengan taghyiru khalqillahi wa dawabituhu, ya, dalam masalah pembahasan merubah ciptaan Allah. Beliau sebutkan hal itu ketika tidak ada doror dan merubahnya tanam benang ini tidak selamanya bisa berubah suatu saat, itu tidak mengapa. Dan kalau yang dia ubah itu adalah merupakan aibnya dan tidak ada sebelumnya. Artinya sebelumnya tidak seperti itu, kemudian dia perbaiki. Dia perbaiki dan tidak ada doror bagi badannya, maka itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Boleh seorang suntik, apa namanya itu? Ada lemaknya banyak misalnya. Ya, boleh dia apa? Sedot. Boleh. Baginya. Difatwakan juga oleh Syekh Bin Baz juga. Seperti itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Tapi dengan syarat itu tadi. Tidak permanen. Untuk selama-lamanya. Dan tidak membahayakan badannya, dirinya. Tidak membahayakan dirinya. Boleh untuk kelihatan cantik di hadapan suami. Yang dilarang itu yang mereka sebutkan adalah yang selama-lamanya. Seperti mereka contohkan tato, itu dilarang, dilaknat. Ya, atau menyambung rambut, atau alis, ya, mentatonya. Ya, itu yang tidak dibolehkan, dilarang dalam syariat. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bapak saya selalu mengambil uang saya secara diam-diam dan memberitahukan bahwa dia sudah pakai ketika sudah membelanjakan uang tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah uang anak termasuk uang orang tua? Iya, hal yang seperti ini tidak wajar ditanyakan. Tidak wajar. Itu bapak kita, sebab kita ada di dunia ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Artinya kalau dia mau ambil diam-diam, tidak apa-apa. Ridokan. Kan itu belumlah seberapa yang kita balaskan untuk orang tua kita. Belumlah seberapa dibanding dengan apa? Apa yang dilakukan oleh orang tua kita saat kita masih di perut. Ya? Saat kita sudah keluar lagi di perut. Itu sangat banyak. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, man ahakun nasi bibiri. Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik padanya? Nabi jawab, ibumu. Dia ulang 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian, abu. Kemudian bapak. Kemudian apa? Bapak. Artinya itu orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Iya. Kita kasih pelayanan kita untuknya. 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 Iya. Dan kita tidak boleh mempertanyakan seperti ini sebenarnya. Iya sebenarnya. Karena kita dan harta kita adalah punya bapak kita. Punya orang tua kita. Iya. Apa yang diambil? Kita harus ridokan. Kita harus relakan. Tidak boleh kita pertanyakan hukumnya, apalagi sampai naikkan ke pengadilan. Ya, sidang tuntut orang tuanya. Na'udzubillah. Itu adalah durhaka. Itu bentuk durhaka. Dalam Al-Quran saja dikatakan, fala takul lahuma uffin. Jangan ucapkan, ah. Nah, apalagi dibentak oleh sidang. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Itu termasuk dosa kepada orang tua. Apakah setiap bersedekah harus izin kepada suami walaupun bersedekah dengan uang pribadi? Pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya apa? Seperti itu. Dan boleh kita izin umum ya. Tidak harus setiap anu baru izin. Boleh kita sama suami bilang, kalau ini uang belanja saya dikasih, saya boleh nggak sedekahkan? Izin umum namanya. Izin dari awal. Jadi setiap supaya tidak setiap lakukan,
izin lagi. Setiap lakukan, izin lagi. Kan boleh izinnya apa? Sekali. Satu kali. Iya, boleh. Jadi pada dasarnya dia minta izin. Karena dia dan hartanya itu dipimpin oleh suami. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau dia punya sendiri, oh saya bebas karena punya saya. Bukan. Dia dan hartanya itu dibawa apa? Kepemimpinan suami. Iya, dibawa kepemimpinan suami. Jadi dia izin. Dia izin itu pada dasarnya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana itu Ustaz akhwat yang jadi pengurus dakwah selalu dapat fitnah kalau bermudah-mudahan dengan ikhwah? Padahal tidak seperti itu. Dan sudah sering dituduh seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Bersabar saja dan biarkan dia menuduh. Kan dosanya. Yang penting kan kita tidak seperti itu. Iya kan? Biarkan. Tidak semua anjing menggonggong itu dilempar dengan batu. Iya kan? Kalau semua anjing menggonggong dilempar dengan batu, habis kita punya batu. Iya kan? Jadi yang seperti itu, biarkan saja. Yang penting, kita tidak melakukan apa yang dia tuduhkan. Dan kalau benar kita melakukannya, tinggalkan. Biar misalnya dia bicara. Kita yang perbaiki diri. Harus seperti itu kalau mau hidup bahagia. Jadi kalau ada orang menegur kita, kritik kita, kalau benar, cukup kita perbaiki, selesai. Tidak perlu kita balas dia. Kalau tidak benar, alhamdulillah. Kan tuduhan itu kalau tidak benar akan kembali ke orangnya. Tuduhan itu, kalau tidak benar yang dituduhkan kepada kita, itu terbang kemana-mana langit bumi ini. Sampai dia mendapatkan orangnya. Kalau tidak benar, kembali kepadanya. Jadi santai saja. Orang yang dituduh itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Jadi kalau yang seperti itu, kita bersabar saja. Kita bersabar saja, tidak perlu diurus orang yang seperti itu, ya. Dan dia juga belum tentu kalau jadi pengurus bisa seperti itu. Iya biasa, iya belum tentu dia bisa seperti itu. Itu wallahu alam. Kemudian ini pertanyaan terakhir di kertas. Apa Ustaz jika ada suami yang taat dan bersegera dalam kebaikan, tapi akhlaknya terhadap keluarga kurang baik, sehingga seringkali istri terluka. Berdosakah istri jika masih berat untuk memaafkan suami? Ini sebenarnya bertentangan kalau dia bersegera dalam kebaikan. Ini ada masalah. Ini ada masalah. Kalau dia adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, maka orang yang paling pertama dia berbuat kebaikan kepadanya adalah istrinya. Bukan dia nampakkan di luar. Adalah istrinya. Itu kewajibannya. Itu adalah kewajibannya. Kalau seandainya dia adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka yang pertama sekali adalah istrinya. Karena masalahnya, kalau kita semangat di luar, tapi di dalam kita telantarkan, itu dosa. Itu dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itman ayyudayya man yakutu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan orang yang menjadi kewajiban tanggungannya. Jadi dibilang berdosa. Iya, berbuat baik di luar tapi di dalam apa? Penjahat. Iya, dilukai istrinya, lukai perasaannya. Ini sulit dikatakan dia orang yang bersemangat. Sulit dikatakan kalau dia adalah orang yang bersemangat terhadap kebaikan. Karena Nabi SAW adalah orang yang terbaik dan yang terbaik terhadap keluarganya. Masya Allah, disebutkan oleh Aisyah, kadang Nabi SAW fi mihnati ahli, itu membantu pekerjaan istrinya. Memasak, ini manusia terbaik itu. Ya, kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Orang yang paling baik terhadap apa? Keluargaku. Bagaimana Nabi di keluarganya? Kata Aisyah,
Nabi SAW fi mihnati ahli. Nabi SAW itu berada di pekerjaan keluarganya. Masa melipat pakaian. Pokoknya kalau tidak ada belum urusan di luar, belum kerjakan kerjaan istrinya. Itu jadi kalau ada orang bilang dia bersemangat pada kebaikan, ketaatan, tapi di istri, itu bertentangan dengan akhlak Nabi. Itu bertentangan dengan akhlak Nabi. Terkait dengan kita, kalau kita mampu bersabar ya terhadap suami tersebut, maka itu yang terbaik. Jadi kalau tidak mampu, sudah berat kita menerima beban itu, bahkan kita sering ya di sini dilukai, boleh kita minta kulu kalau memang ada maslahat dan ada mudarat yang kita akan dapatkan. Boleh, tapi kalau kita bersabar tentunya itu lebih baik, karena suami kita tentunya belumlah sejahat Fir'aun. Iya kan? Suami kita belumlah sejahat Fir'aun. Betul kan? Fir'aun, lihat istrinya Fir'aun. Asia. Masuk surga. Suaminya paling kafir. Mengaku dirinya Tuhan. Tapi suami istrinya bersabar di atas keimanan itu. Maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Jadi kalau kita mampu bersabar, itu yang terbaik. Walaupun suami kita apa? Seperti itu. Doakan hidayah untuknya. Semoga dia ia diberikan hidayah dan dibukakan hatinya supaya dia lebih berbuat baik, bersemangat untuk berbuat baik kepada istrinya. Di samping dia berbuat baik dan semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Sudah lama ini? Hah? Ada pertanyaan? Di Instagram? Silakan. Bismillah, Ustaz Afwan, saya mau bertanya, apakah di saat taaruf si calon bertanya tentang masa lalu atau aib calon atau aib untuk calonnya, apakah kita harus menjawabnya atau bagaimana cara menanganinya? Baik, kalau ada yang seperti itu, ada orang taaruf masih perkenalan, tapi dia tanya berapa pacarmu sebelumnya, nah? Masih perawan atau tidak? Kalau seperti itu, usir. Yang seperti itu datang, langsung usir. Tutup buku. Iya, karena di dalam syariat ini, ya kita tidak boleh menanyakan masa lalu orang. Kalau dia sudah bertobat, selesai. Tidak ada ini lembar biru, lembar hitam dalam Islam. Dalam Islam itu, kalau orang sudah bertobat, lembar putih semuanya. Iya kan? Karena tobat itu menghapus semua apa yang telah berlalu. Tidak usah kita tanya-tanya lagi. Yang kita lihat sekarang dia gimana? Di mana taklim? Tidak usah tanya. Berapa dulu pacarmu? Tidak usah. Itu kan masa lalunya. Sekarang dia sudah baik. Itu belum kenal dakwah. Itu belum dia dapat hidayah. Ya, cukup kita tahu yang sekarang ini. Dia baik, ngaji, dia rajin taklim. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Adapun bertanya tentang aibnya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kalau ada yang seperti itu, tidak usah diterima. Iya? Langsung saja. Maaf, bos. Tertutup pintu. Iya. Kita tunggu yang lain saja. Insya Allah, jangan takut. Semua kita sudah ditulis jodohnya. Semua. Sebelum kita keluar di dunia ini, sudah ditulis. Bahkan kalau kita sekarang berumur 20 tahun, jodoh tak belum lahir, tunggu. Pasti akan datang itu. Pasti akan datang kalau jodoh tak. Kalau jodoh tak. Iya, kita 20 tahun, jodohnya belum lahir. Tidak apa-apa, apa yang tidak bisa bagi Allah? Apa yang tidak bisa bagi Allah? Pasti. Iya, jangan bersedih. Pasti akan datang seperti itu. Makanya kalau ada yang seperti itu, jangan dilayani. Tunggu saja jodoh yang terbaik, yang menerima kita apa adanya, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wallahu a'lam. Silakan. Bismillah, ini ada pertanyaan titipan. Ada dua. Silakan. Yang pertama, biasa kita dengar bahwa dosa istri suami yang tanggung di akhirat. Pertanyaannya, dosa yang bagaimana ditanggung sama suami dan sampai kapan ditanggungnya? Jadi, apa yang harus dilakukan suami supaya tidak menanggung beban ini? Baik. Pertanyaan yang kedua. Satu dulu? Ya, satu dulu. Ya. Pertanyaan pertama. Ada yang mengatakan bahwa dosa istri
akan juga ditanggung oleh suami. Yang bagaimana itu? Yaitu kalau dia ridho istrinya melakukan dosa. Kalau dia ridho istrinya melakukan apa? Dosa. Kalau dia tidak ridho, bahkan dia sudah nasihati, itu tidak boleh. Itu pelanggaran, itu dosa. Tapi istrinya tetap melakukannya. Maka la tazru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan mengambil dan menanggung dosa orang lain. Iya? Tidak menanggung dosa orang lain. Jadi itu yang ketentuan dalam hal ini. Ketentuan dalam hal ini. Kalau dia ridho, dia sengaja biarkan tanpa ada nasihat. Tanpa ada nasihat. Bahkan tidak cium bau surga. Kalau ada suami seperti itu, dia akan menanggung dosa istrinya dan dia tidak cium bau surga. Kalau dia biarkan apa? Istrinya jatuh dalam dosa, dia ridho terhadapnya. Tidak cium bau surga. Kata Nabi SAW, man istar'ahu ro'iyatan walam yuhituhu binasihatin lam yurih ro'iyatal jannah. Siapa yang diberikan kepemimpinan, tapi dia tidak menjalankannya dengan nasihat. Ya kan? Menjalankannya dengan nasihat, maka dia tidak akan cium bau surga. Tidak akan cium bau surga. Tapi kalau kita sudah nasihati, suami, istri ini jatuh dalam kesalahan, kita nasihati. Kita kasih tahu, tidak boleh begitu, itu salah. Itu bertentangan dengan agama kita. Tapi dia tidak peduli, dia keras kepala, tetap melakukannya. Maka tentunya suami tidak berdosa. Apa dalilnya? Dalilnya, lihat istri Nabi Nuh. Masuk neraka. Istrinya masuk neraka. Suaminya Nabi. Suaminya tidak berdosa. Kenapa? Nabi Nuh telah mendakwakan dia. Kembali kepada Allah. Tapi dia tidak kembali. Dia tetap kafir. Apa yang terjadi? Neraka. Suaminya tidak berdosa dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Itu wallahualam. Kemudian yang kedua. Suami yang bagaimana yang harus diikuti kemauannya? Contoh, kalau suami tidak pernah sholat dan puasa, tapi di saat istri mau puasa, tapi suami larang karena mau mantap-mantap waktu. Apakah tetap harus diikuti? Baik. Puasa apa, Pak? Puasa apa? Tidak dijelaskan di pertanyaannya. Baik. Jadi kalau yang diinginkan adalah puasa wajib, puasa wajib, puasa Ramadan. Puasa Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, suaminya tidak puasa, tapi mau mantap-mantap. Maka apakah harus ditaati? Tidak. Karena itu akan bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah si pencipta. Tidak boleh. Ah, tapi kalau diinginkan adalah puasa sunnah, harus ditaati suaminya. Kalau diinginkan adalah apa puasa? Sunnah. Karena dia tidak boleh bahkan puasa kecuali izin suaminya. Tadi kan ada hadis yang kita sampaikan. Jadi rinci, Pak. Puasa apa dulu yang mereka lakukan? Walaupun suami tidak pernah sholat dan puasa. Walaupun. Iya. Dia tidak sholat, tidak puasa, itu kan masalahnya dengan Allah. Kita doakan hidayah untuknya. Tapi dia suami kita. Tapi dia adalah suami kita. Harus kita taati. Harus kita taati. Walaupun juga para ulama, Masya Allah, yang pernah kami dapatkan, mereka merinci juga. Dia tinggalkan sholat ini kenapa? Kalau dia tinggalkan karena mengingkari kewajibannya, kafir hukumnya. Maka kita harus pergi dari rumah itu. Karena tidak boleh lagi tinggal sama dia. Itu fatwa Syekh Bin Baz dan yang lainnya. Dan disepakati itu. Nah, kalau dia meninggalkan karena malas dan terus-menerus, ini diperselisihkan kafirnya. Mayoritas ulama mengatakan belum kafir. Tapi dia jatuh dalam dosa lebih besar daripada dosa besar yang lain. Karena ini rukun Islam kedua. Yang dia tinggalkan sholat. Karena malas. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala belum punya pendapat yang lain. Yaitu hukumnya juga kafir kalau terus menerus. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah belum berdalil dengan hadis Jabir. Al-farku bainana wa bainahum as-sholah. Faman tarokah faqada kafar. Pembeda antara kita dengan orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Di sini katanya tidak dirinci, malas atau tidak. Itu kalau dalilnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia jatuh dalam dosa besar. Dia jatuh dalam dosa besar. Artinya masih suami. Masih
suaminya. Seperti itu, wallahualam. Dia doakan hidayah untuknya, ajak kepada kebaikan. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.